Ekstrim, ekstrim. Ekstrim. Ini habis muntah. Iya. Kamu lihat dalam muka itu. Sedikit lagi semat. Yo, what up? Selamat pagi, Pace Mace yang kece. Jadi pagi ini sebentar. Pagi ini saya mau berangkat ke Bintuni. Dan ini lagi dalam perjalanan ke bandara. Kita naik pesawat ke Manokwari, baru habis itu ke sana. Oh, telepon. Alvin, jadi Alvin tuh naik Garuda, dia beda pesawat dengan saya. Jadi kita pakai mobil ini. Udara rendah nih, Manokwari. Kalau mana ini lebih pecek ya. Ntar nih cukur nih, atau kalau kita lihat Gunung Botak juga. Ntar kalau dia pasti main-main, ini kan hujan. Licin pasti. Jadi hari ini kita sudah sampai di Manokwari, lagi di mobil mau. Kakak Roy pu pasar. Perjalanan. Pasar KFC, dia pu kupon. Buku. Dan itu 7 jam nanti adalah lamanya ke atas WhatsAppku kan. Oh. Dani cemburu. Yang gila kan. Woi, siapa yang suruh kincin, sabar angin. Jadi ini mengingatkan saya waktu yang sapu foto yang lari itu yang di video klip Move On itu di sini. Ini debut tempat pertama yang salari saat sampai situ. Gila bosnya ini, bosnya. Kenapa mas? Mas ngapain ya? Makan soto dia mas. Soto. Hei, ngapain makan di sini ya? Mas, soto tambah satu lagi ya. Minumnya zero. Sini tuh di jalan ini. Ekstrim. Ini habis muntah. Kalau dia di dalam muka itu sedikit lagi sama ya. Jadi masuk dalam kandang. Bintuni sore hari. Jadi di kota ini tuh terada angkot nih. Cuma ada bis itu. Subsidi sama ojek.
Ini tumbur habis makan siang. Semua jalan kayak kosong kah? Katanya hotel sih. Katanya. Antri di belakang panjang sekali. Gimana Bapak tanggapan Anda? Tidur. Iya, Mis. Tidur. Jam segini harus tidur. Dia tidak mau kasih deh, loyo. Ini bikin lubang nanti di sini. Dan di belakang sudah bertambah sangat banyak. Sana panjang sekali. Ya, Pak. Panjang sekali. Pade. Itu namanya trip trot. Jadi ini kedua kalinya saya dapat mantakannya kayak gini. Pertama perjalanan Sorong Manokwari, yang kedua perjalanan Bintuni Manokwari. Ini ekstrim sekali. Yeah.
pertama tuh. Suara Bandar Rendan. Sedikit lagi jam 9.30 kita take off. Sorong. Makan dulu, kasih keras-keras poro dulu. Biar mau naik lah memang. Pas kita lihat-lihat. Kamu kayak cantik. Barang banyak sekali. Lihat. Belum di yang dipakai. Belum yang saya pakai. Tripod, kamera. Banyak sekali. Foto kah? Foto bikin vlog aja, vlog. Hah? Rekam ini. Yoi. Yo, what's up guys? Kali ini saya ngambil alih, Padi ada rekam dan kali ini kita mau jalan pulang. Oh, seorang. Jalan pulang kan naik pesawat anjing. Ini mau balik ke Sorong, cuma naik pesawat. Jalan. Lewat mana? Sini, men. Jadi agak sedikit norak. Norak ya? Men. Norak ya? Mana tahan? Apa nih? Bagaimana? Oh, terangka aja. Biasa jagoan datang terangka. Gila, Bang. Dia gila. Dia gila. Jadi kita mau berangkat. Soalnya rame gitu. Terus, kita nunggu aja dulu ya. Kena rendang. Apabila bagasi kabin Anda terlalu besar, akan kami simpan di ruang bagasi. Sebelum terbang dan mendarat, silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, membuka penutup jendela, melipatkan yang terdapat di dalam kantong kursi di depan Anda. Jika Anda tidak mampu. Four, five, six, seven, up, 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 up.